Bismillahirrahmanirrahim. Bunti. Ya anae apa anae? Ya anae? Podo. Fa'in tadakkara. Fa'in tadakkara mongkolamun kelingan sopom niku wau sapa ghairul makmum alias imam utawa sing salat dhewean ai ghairul makmumi artine kelingan sapa sakliyane makmum alias wong sing salat dhewean to imam al matruka ing rukun sing ditinggal. Wa tadakkuru utaila fa tadakkur kelingan ukulai sara ana apa tadakkur iki bikoyi din pembatasan dan misluhu bariku madani tadakkur asyaku utai mama fihi indalam al-matsruk al-matsruk dari rukun yang ditinggal kama kaya dini keterangan saya sarrihu kabakal jelasake sopo bafakul mu'in ingma bihi ingma koluhu qobla buluhi mislihi ing dalem sakdurunge tekane rukun sepadane rukun sing ditinggal ing dalem sakdurunge tekane tontek ngelakon ini sepadanya rukun yang ditinggal Eko belau sunihi artini edalem sakdurungi tekane wairu makmu ila rukni mislil macruki maring lakoni rukun kang madani rukun yang ditinggal kang madani rukun maring lakoni rukun kang madani rukun sing ditinggal min rakatin nyatane sang rakaat uhrok kang liyane alias ngarepe ya ngarep-ngarepe kaluhu ada mongko nekani teng lakoni sapa ghairu makmum bihi ing al-majruh ai ba'da tadakkurihi artine ing dalem sausi ilingi ghairu makruh menapa makmum faran kelawan cepet-cepet wujubatur kelawan wajib wa idza lamun ora ada bihi batalas maka batal apa salatuhu salate ghairu makmum iki membahas pelaku-pelaku sholat yang jadi imam atau dewean ini kan dibutrake walau sahairu makmum fitartib bitakirukni andai kata selainnya makmum alias orang yang sholat sendirian atau posisinya sebagai imam dia lupa mengenai tertibnya sholat dengan sebab meninggalkan satu rukun ka'an sajadah qoblar ruku'i seperti sujud sebelum ruku atau raka'ah qoblal fatihah atau ruku sebelum fatihah lahu ma fa'alahu hatta ya'tiya bil majrur maka seluruh rukun-rukun yang ia lakukan itu tadi tiada gunanya sehingga dia melakukan rukun yang sama persis dengan rukun yang ia tinggalkan. Saiki fa in tadakkara qabla bulughi mithlihi atabihi andai kata selain makmum tersebut alias orang yang sholat dengan sendiri ataupun menjadi imam itu ingat akan rukun yang telah ia tinggalkan sebelum ia sampai mengerjakan rukun yang sama persis dengan rukun yang ia tinggalkan atabihi
maka dia harus mengerjakan rukun yang ia tinggalkan tadi. Meskipun cara lali dari itu, iki hubungannya cara lali nek sengaja jelas sudah batal. Melalui perifah intada karogairul makmum al-majruh. Andai kata makmum, selain makmum itu ingat akan rukun yang ia tinggalkan. Nah di sini kita tadakur, wa tadakur laisa biqayyidin. Ingat ini bukan berarti pembatasan. Bal mithlu asyak, maknanya ingat berarti lari, orang pun lari tok, maknanya ngeten. Akan tetapi keraguan-raguan itu pun sama hukumnya. Jadi menanggulangi rukun-rukun yang kita ragukan dengan rukun yang kita lupakan itu sama dalam sholat. Cara menanggulanginya bodoh. Qaluhu qabla bulughi mislihi ewa qabla musulihi ila rukni mislil majrub min rab'atin ukhra. Artinya sebelum kita-kita, katakan kita sampai melakukan rukun sama, yang sama dengan rukun yang telah kita tinggalkan. Qabla wusulihi ila rukni mislil matruk, artinya sebelum kita sampai pada untuk melakukan rukun yang sama persis dengan rukun yang kita tinggalkan di rakaat kemudiannya. Atabi, maka kita harus segera melaksanakan rukun yang kita tinggalkan. Ba'da tadakkurihi fawran wujuban wa illa batala sholatu. Maknanya begitu ingat kita, begitu ingat harus segera dikerjakan dan itu wajib. Kalau tidak segera dikerjakan, apa meneh ora dikerjakno, sholat batal, diendi-endi mawon batal. Jadi misalnya kita mau contohnya sajadah qabla rukuk, sujud sebelum rukuk. Nah yang kita tinggalkan kan rukuk, katakan di rakaat pertama ya. Rakaat pertama kita niku orang rukuk, begitu baca surah langsung sujud. Wah wong lali jenenge lali to nggih, lali karena beban pikiran yang ada di pundak kepala, di kepala mentek darani kan ketara lah mudah. Bunda, mikir opo, nanti sih kembang tu si raitok bunda ya melu kembang sang lemeni. Nah, nanti aku begitu baca surah langsung sujud. Berikut berikut. Niki nek sampean durung sampai melakukan rukuk lagi di rekat kedua ni, nanti begitu sujud terus, wes katakan sampai rekat yang pertama, rekat kedua, tapi belum sampai rukuk. Maka pas rekat kedua, garap muni balal dolin, pas balal dolin terus nama kalian, waduh aku mau rekat pertama dulu rukuk. Ya sudah, berarti itu sampean harus rukuk. Jebret, tapi rukuknya dalam rangka melakoni nambeli rukuk sing rekat pertama. Nah, terus akhirnya tidak rukuk terus ya, itu berjalan pada rekat pertama. Nanti balik rekat pertama nih kehitungin ke situ. Itu harus segera dilakukan nek ora batal sholate. Qulu wa illam ay wa illam yatadakkar. Artinya lamun ora kelingan sapa wairu makmum. Dalika mengkono mengkono rukun sing ditinggal. Qabla bulughi misli dalam satu ini tekani. Maring lakoni rukun kang podo rukun sing ditinggal. Bi antada karo kalian to. Kelingan sopo wairu ma'um ing rukun sing ditinggal. Ba'dau ing dalam sausi bulughi mislihi. Fasayati kolu fasayati mongko bakal teko opo keterang opo bayanu keterangane wa illa ay koriban tegesi sedilak meneh fi koli kang ono in dalam dawe mbah Fathul Mu'in
wa illam yatadzakkar hatta fa'ala mislahu. Niku mangke teng sori wa illam yatadzakkar selan senajan ora wa illam lan lamun ora kelingan sapa ghairu ma'um hatta fa'ala sing lakoni sapa ghairu ma'um mislahu ing sepadhe rukun sing di napa niku mamangi cara dirujukna nenggon kono nenggon kono sore sebab sing dimamahi niku nggih padha karo sing di tiga ngono mawon.